Nah, kali ini ada berita yang lumayan viral ya di media sosial, di mana ada seorang pelaku pencurian ban mobil ditangkap polisi di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, aksi itu telah dilakukan selama 4 kali di lokasi yang berbeda. Polisi menangkap seorang pelaku pencurian ban mobil berinisial SS di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam melakukan aksinya, pencurian 4 ban mobil dilakukan dalam waktu 60 menit. Hal ini dilakukan seorang diri di 4 lokasi berbeda. Saat melakukan aksinya, pelaku menggunakan alat dongkrak dan kunci shock. Setelah melakukan aksinya, pelaku mengganjal mobil-mobil korban dengan batu hebel. Ya, sementara pelaku menjual barang curiannya ke penjual barang bekas seharga Rp200.000 per satu ban. Untuk mempertanggungjawabkan, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Empat TKP dengan dua mobil yang berbeda. Untuk TKP pertama dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019, yaitu di City Mall, kejadian pukul 5.30 dini hari. Untuk kejadian yang kedua dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019. Itu dilakukan pukul 13.00. Untuk tanggal 19 Desember ini, pelaku melakukan di 3 titik. Yang pertama di Limpasan, yang kedua di Jalan Merdeka, yang ketiga di Lipo Cikarang. Nah, untuk modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, yang bersangkutan menggunakan beberapa peralatan. Yang pertama adalah dongkrak biasa, dongkrak jempol untuk mengangkat kendaraan sehingga ketika mencabut ban itu dapat dengan mudah. Kemudian kunci